Halo Sobat YouTube, kembali lagi di Domaker. Kali ini kita edisi gelap-gelapan ya. Jadi kita baru maghriban. Jadi kalau misalnya teman-teman bertanya, Bang, pasang lampu headlamp MT-09 dong di motor Yamaha Vixen. Jadi ini dia projectnya. Di sini ada project lampu MT-09. Di sini masih proses pemasangan bracket ya. Itu kita intipin dulu ya. Penasaran dengan pemasangannya? Hasilnya bagaimana? Kira-kira tertarik? Simak terus videonya sampai habis, oke? Oke, jadi di sini kita sudah pasang headlamp MT-09 di Yamaha Vixen. Jadi bracketnya ini kita masih setting lah ya. Ini belum kita sempurnakan karena nanti untuk ownernya belum beli visor ya. Nanti harusnya pakai visor lebih cakep. Jadi kita akan lihat dari depan seperti mana. Oke, jadi di depan seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, wow, ini kayaknya lebih mirip-mirip ya, mirip-mirip kayak sekilas mirip headlamp Z250 kalau lakukan seperti itu ya. Tapi ini hanya satu mata. Nah ini masih belum rapi karena kita masih setting-setting untuk bracketnya. Namun kalau di sini kita pakai digunakan yang keluaran dari JPA ya. Kalau JPA itu kan terkenal untuk mikanya nggak gampang kuning ya. Jadi lebih kelihatan mirip original lah, gitu, replika super katanya. Kalau kita bisa lihat ya di sini, ini JPA. Nah, kalau misalnya mau masang, di sini juga saya tanamkan lampu sen original CB ya. Jadi di sini lampu sennya original CB LED, bisa dilihat. Kalau saya hidupin, nih, ya. Kalau kita pakai hazard seperti ini, ya oke lah. Jadi kalau misalnya kita pasangkan seperti ini kurang lebih. Nah, apakah misalnya teman-teman tertarik untuk memasang lampu seperti ini? Ya, kalau misalnya di Facebook kan banyak tuh yang jual. Jadi kayaknya penasaran bagaimana sih kalau sudah dipasang. Ya kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Bagaimana? Jadi kalau misalnya mau pasang ini, sebenarnya kita pakaikan lampu sen LED ya. Terus kalau untuk mengisi kekosongannya sebenarnya harusnya lebih ke dalam lagi. Nanti kita akan setting lagi lah. Cuman harusnya pakai cover ya. Di sini ada kedok lagi, fiber lah, minimal fiber biar lebih rapi. Nah terus untuk vis depannya kasih visor. Sebenarnya bisa sih diakalin pakai kedok-kedok visor aja. Ini kan karena konsumen yang sudah menggunakan USD jadi sedikit lebih kelihatan renggang ya. Tapi kalau dirapikan lagi itu akan lebih rapi. Ya, gambarannya kurang lebih seperti ini. Kalau kita menggunakan headlamp MT-09. Kita matikan aja ya biar lebih jelas. Kalau tampak samping, teman-teman akan lihat seperti ini. Seperti ini tuh. Kalau kita, saya kasih beri angle-angle-nya ya, jadi teman-teman bisa berpikir apakah akan tertarik untuk menggunakan headlamp MT-09 tuh, seperti ini ya. Nah, kalau dari samping sebelah kanan dia akan seperti ini. Nah, ketika parkir misalnya, parkir ya, kita seperti ini. Kita akan lihat. Oke sih. Terlihat jarang ya. Terlihat jarang. Kalau seperti ini, oke lah. Ini tinggal pasang scoop aja sih. Kalau dipasang scoop, fairing itu lebih cakep ya. Jadi kelihatan lebih cakep. Ya apalah kita kelihatan seperti belum terpasang sempurna. Tapi setidaknya teman-teman sudah bisa dapat gambaran kalau terpasang headlamp MT-09 kurang lebih seperti ini. Ya. Kalau dari jauh tuh benar-benar cakep loh. Mirip moge banget.
Untuk mikanya tuh benar-benar bersih ya, benar-benar bersih. Dan di sini ada lampu senja, dan di sini ada lampu utama. Oke sih, cakep. Balik lagi ke selera teman-teman. Tertarik kita pasang headlamp MT09? Kayaknya kalau saya sih oke. Tapi balik ke selera teman-teman. Senang beli, nggak senang ya sudah skip. Oke? Setuju bukan? Demikian review pemasangan headlamp MT09. Saya lupa sini MT09 atau MT07. Jika teman-teman mau revisi silakan kok revisi aja di komentar. Oke? Jika ada pertanyaan terhadap motor Yamaha Vixen atau motor lainnya, silakan komen di bawah. Pasti akan saya balas. Oke? Saya Domaker dan dadah. Who alive can't put me in a box? I read it.